So you kena define electric potential. Ingat baliklah any definition akan keluar kat mana UPS. So UPS ni wujud lagi eh. So jangan lupa lah pasal UPS ni. Okay, lepas tu kita akan ada dia punya formula lah. V sama dengan V sama dengan W over Q naught. Di mana W tu adalah work. Sebab apa? When we talking about potential keupayaan. Keupayaan elektrik. So keupayaan elektrik is depend on what, how many work has been done lah. Berapa kerja yang dilakukan. So work over Q naught. What is Q naught? Q naught tu adalah test charge. Sebab test charge yang akan bergerak lah. And then you need to define and explain equal potential line. So yang ni kita tahu ya, equal potential line and surface of the isolated charge in a uniform electric field. So yang ini mungkin boleh tanya dekat UPS sebab dia explain and define. So ini pun kat UPS, ini pun kat UPS lah. Okay, use. Use apa? Dia suruh you guna use V equals to KQ over R for a point. A saja eh, a point charge and a system, maximum four charges in two dimension. So maksudnya dalam kes ni mungkin dia akan bagi satu point, tapi dalam tu ada empat, paling maksimum adalah empat charge saja. Dia tak boleh more than four charge lah in two dimension. Okay, the next one you need to calculate the potential difference. So when we talking about potential difference is delta V lah. So delta V equals to V final minus V initial, and delta V also will be equals to delta W over Q naught. And then kita yang kalau calculate ni PSPM lah. PSPM. Okay, ni akan keluar kat PSPM. Deduce the change of electric potential delta U between the point of electric field. So delta U equals to Q delta V. Yang ini adalah potential energy. Yang tadi potential saja, yang ini ada perkataan energy. Okay, calculate electric potential energy of a system in a point charge. So ini, apa beza ini dengan ini? Okay, ramai yang akan confuse antara ini dengan ini. Yang ini, tolong highlight ni perkataan system. Kalau yang ini, dia hanyalah between two point charge. So kalau soalan minta system, you have to use this one, yang bawah ni. U sama dengan K, Q1, Q2 plus over R12 plus Q1, Q3, R13 plus Q2, Q3, R23. So yang ini untuk system. System ni maknanya keseluruhan. Kalau formula ni hanya untuk points. Points sahaja. So jangan confuse antara ni dengan ni lah. Sebab nanti dia akan tanya, okay, calculate the potential energy. Baca bawah tu dia nak apa? Sistem. Kalau sistem terus guna semua. Dia mesti kena kira untuk semua. Paling banyak dia kata tiga charge. Contohnya dia ada bagi positif, negatif, positif. Okay, dia kata calculate the electric potential energy of your system. So you just direct terus lah guna formula tadi ni. Tapi katakanlah dia bagi Q1, Q2, Q3. Dia kata calculate the potential energy between Q1 and Q2. Dia nak ini je, yang ni tak ada. So you tak boleh guna yang sistem punya. So please be careful dengan wording ni. Sebab dia dua-dua adalah sama. Kalau siapa yang nanti dah buat pasir, you akan nampak lah. Maksudnya dia nak electric potential. Yang mana satu saya nak electric pula. Potential energy. Dia electric potential lah. Nama dia pun electric potential. Electric potential energy. So electric potential energy you have to. Sebab kalau kita tengok kepada formula. Sekejap saya pergi pada nota. Kita tengok nota ni. Formula. Tak pergi lagi formula kan. Nah, ni. Formula. So you akan nampak ni. Nombor 8 ni dengan nombor 9 ni yang akan you akan confuse lah. Nombor 8 dengan nombor 9. Sebab okay, memang betul yang delta U tu adalah different. Tapi different antara dua point lah. Dua point ataupun boleh je kalau nak guna satu point, dia akan jadi formula U equals to QV. Kalau untuk satu point. Tapi kalau untuk nombor 9, dia mesti ada perkataan sistem. Bila ada perkataan sistem baru boleh guna yang number 9 itulah. Okey, sampai situ je. Ini daripada number 1 sampai number 9, the whole thing ni adalah chapter 1.
So yang tadi you dah belajar Coulomb's law, you dah belajar ini electric field strength ataupun electric field intensity, you dah belajar yang ini adalah substitute daripada ni, yang ini adalah substitute ni, so you akan dapat formula ni. V, V yang hari ni kita belajar lah, iaitu electric potential, iaitu work over Q naught. Yang ini sebenarnya work ni dia substitute, so dia akan, benda ni sama je lah. Kebanyakannya kita akan guna, depend pada soalan banyaknya kita guna yang ini. Okay, lepas tu kita ada different, potential different. Ini tiga ni nama dia electric potential ataupun potential charge ke apa kalau nama dia jadi potential. Tapi kalau sampai sini, sorry, sampai sini. Ini sampai sini, nama dia electric potential. Tapi kalau U ni, nama dia potential, electric potential, electric potential, tapi ada perkataan energy. So U tu adalah simbol kepada energy lah. Okay, so kita masuk balik kepada tadi. Apa itu electric potential? Electric potential is the work done per unit charge in bringing positive. You always make your test charge sentiasa positif lah. From infinity to a point, or V equals to W infinity over Q naught. Okay, so yang ini keluar kat mana? UPS, tak perlu hafal. So just dekat dalam you punya apa formula tu pun ada benda ni. Alright, so what is Q naught? Q naught adalah test charge. Tapi kali ni, mana saya nak highlight ni? Mana kena highlight? Okay, ini. Include the sign. So apa beza dia dengan E dengan F? E dengan F, you just ignore the positive or negative signs of the charge. But for V and also W and U, untuk V, W dengan U, you must include, kena include positive negative sign for the charge. Why do we have to include the positive and negative sign of the charge? Because the V electric potential, W is work. What do we understand about work energy? Dia bukan vector, dia adalah skala quantity. So that's why you have to include the sign. So yang ini yang akan menyebabkan you akan confuse nanti. So apa yang saya nak suggest, yang nanti masa buat apa ni, short note tu masih kena buat lagi. Short note, ingat lagi tak short note, tak tahulah yang short note, tak check-check tu, tak sempat nak check. So harap ni saya ni dapatlah check. Okay, so you akan kena pecah empat. Satu adalah formula F, satu adalah formula E, satu lagi adalah formula U, satu lagi adalah formula V. Kenapa saya buat macam ni? Sebab formula dia adalah berkait. Kalau F adalah formula dia KQQ over R squared. Kalau E adalah KQ over R. U formula dia sama dengan ni, cuma dia tak ada squared. So dia KQQ over R. Kalau V akan jadi KQ over R. Ni R squared. Sangat saya tulis ni. Aduh. Susah sikit lah. Dia dah kat sini. Tak ada tempat tu kan. Saya pecah empat. Ada empat je sebenarnya. F, E, U, Fu, B. F formula dia KQQ over R squared. Formula untuk U dia sama dengan ni. Copy je, cuma beza dia dia tak ada R squared. So dia KQQ over R. E pula dia sama dengan ni, cuma dia tak ada Q naught tu, dah cancel. Test charge dah cancel. Yang ini copy balik yang ini, cuma dia tak ada R. So yang membezakan dia nanti adalah ini je R ni. Okay. So apa yang saya akan buat, saya akan ingat yang ini. F dengan E dia adalah vector. U dengan V dia adalah skala. So untuk ni kena ignore positive negative sign of charge. Tapi kalau untuk skala, you have to include the positive negative sign untuk charge.
So yang inilah yang benda yang akan menyebabkan ramai yang akan salah nanti masa exam. Saya cakap benda yang betul lah sebab F semua nanti dia letak negative positive sign. So tolong ingat ya, okay. Tolong ingat ya, ini tak kita tak include-kan positive negative sign. Maksudnya tak kisahlah dia positif ke, dia negatif ke, you tak akan letak dia punya sign. Tapi untuk U and V, you have to include the sign. Okay, nanti kita tengok macam mana pengiraan dia. Okay, the next one. Unit dia biasalah vote lah sebab dia V kan, vote. Okay, ini adalah dia punya formula. W equals to, W dia kan sama dengan U tadi. Energy sama dengan work. Kenapa unit dia joule? Joule ini pun joule. Okay, dapat formula ni. So dari sini nanti dia masukkan equation. So dia akan terbit formula ni. Dengan sama dengan sama dengan no, dia tak boleh nak baca. Okay, V sama dengan W over Q naught. W tadi adalah sama dengan KQQ over R saja. Dan Q naught ni dah cancel. So that's why V you akan dapat KQ over R. Formula tak perlu hafal lah. Sebenarnya dia akan bagi. Cuma yang akan menyebabkan you confuse yang ini sahaja. Iaitu di mana Q ni kena include the sign. Dan ingat Q yang awak potong tadi adalah Q test charge. So this Q adalah belong to point charge. Macam mana nak beza point charge dengan test charge? So bila nak jawab soalan exam, first kali identify siapa A, siapa A, siapa B. Point charge selalunya dia positif atau negatif, dia bentuk bulat macam ni. Test charge selalunya dia dot, dia dot. Dia tidak ada positif atau negatif. Dan dia selalunya dia point, dia letak A ke P ke C ke, dia letak huruf, dia bukan letak nombor. Itu adalah test charge. Kalau point charge, dia selalunya positif dalam bulat, negatif bulat. Okay, so macam ni Q. So maknanya you kena ambil nilai yang ni lah, ambil nilai yang ni. Jangan ambil nilai yang ni, dia akan bagi nilai yang semua. Contohnya ini dia bagi 10 microcoulomb. Yang ini negatif 50 microcoulomb. Yang ini dia kata dia letak test charge sebanyak 5 microcoulomb. Yang ini dia letak test charge sebanyak 7 microcoulomb. So you akan confuse Q mana yang saya nak ambil. So ingat balik saya cakap the what, bila kita masuk kepada V, V adalah W over Q naught. So the test charge we already cancel it. So jangan ambil test charge punya nilai lah. So you ambil point charge punya nilai. And you need to include the sign and positive or negative sign of the charge. Okay, R macam biasalah distance antara between point charge. Okay, boleh faham tak tu ke? Dah pening lah benda lah berepek ni lah. Boleh tak ni? Nak tekan ni atas ni lah. Okay, maybe. Boleh. So, empat benda je sebenarnya awak belajar hari ni, iaitu F, E, U, V. Macam saya cakap tadi, buat table yang saya buat tu. Okay, ingat F dengan E, dia vector. So, bila vector, jangan masukkan nilai positif or negatif. Kenapa tak boleh masuk? Bila once you masuk, dia akan effect dia punya direction. Sebab bila F you dapat negatif, seolah-olah awak cakap dia gerak ke kanan, ke kiri. Dia tak akan, kita tak akan tahu gerak ke kanan ke kiri unless kita kena draw. Attractive ke, repulsive ke, kita kena draw. Okay, V, U, W, yes, you have to include the sign. Kenapa you have to include the sign? Because dia tak ada effect. Maksud, apa maksud cikgu? Habis tu cikgu kalau U saya dapat negatif dengan U dapat positif, ada maksud? Ya, ada maksud. Ingat balik tak yang awak belajar chapter sebelum ni? W negatif maksudnya work done by the system. W positif maksudnya work done on the system. Samalah juga ni, dia bukan maksudnya dia ke kiri ke kanan. Maksudnya sama ada orang buat kerja atau dia yang buat kerja. Itu maksud dia. Okay, macam ni. So bila sekarang ni bila you dah nampak soalan, you dah tahu dah karakter. Okay, siapa point charge?
Inilah Q1, Q2. Macam mana cikgu tak baca soalan, cikgu tahu point charge? Kan saya kata karakter point charge dia mesti negatif bulat, positif bulat. Siapa test charge? Mesti ini test charge. Kenapa sini test charge? Test charge ni maksudnya B ni sebenarnya adalah tempat. Ini adalah place. Ini adalah tempat. Ini adalah checkpoint. Nak letakkan test awak dekat situ. So, kalau kita baca two point charge. Ha, tengok dia kata two point charge. Kalau awak jangan cakap ada tiga tau. Dia hanya dua point charge saja. Q1, negative 40 microcoulomb. Ni negative 30 microcoulomb. So, that's why they put negative-negative lah. Okay, are separated by 50 cm. 50 cm ni 5 tambah 10, 15. Okay, calculate the electric potential at point A. Oh, dia ada dua point je. Ya, saya highlight point tu. Ni, point A dengan point B. Ha. So, point A dengan point B ni adalah tempat you letakkan test charge. Ha. Macam tempat yang untuk kita letak apa-apa test, macam kita buat eksperimen. Ha. Tempat yang kita nak uji. Kita dah fix dia punya jarak. Tapi, sama ada saya nak uji hakim ke, saya nak uji daring ke, saya nak uji akma ke. Sebab apa? Setiap orang reaksi dia berbeza-beza. Tak sama kalau hakim, akma dengan daring, reaksi dia berbeza-beza. Ha, berbeza, tak akan sama. Ha, macam kita, dah berlepek dah tu. Okey. Boleh faham tak A dengan B tu sekarang? Boleh, madam. Boleh. Okay. So, dia suruh cari V dekat A. So, bila dia suruh cari V dekat A, so you tak perlulah tengok B. Jangan buang dulu B ni dulu. Tengok dekat A. So, how many electric potential? When we talking about potential is keupayaan. Ingat lagi tak saya cakap keupayaan untuk dia tarik, ambil pensel. Ingat tak saya pernah cakap when we talking about keupayaan, saya nak ambil handphone saya, saya nak ambil, kalau saya nak pergi ambil air tak boleh, saya kena bangun. That is not a keupayaan. Keupayaan tu ada without, around dia punya. Kalau beyond tu dia akan jadi zero lah. That's why V kalau infinity dia akan jadi zero. Itu chapter 7 je dulu kalau awak ingat balik. Okay, so how many V experienced by A? Dua. Sebab apa dua? Because this this dua ni yang menghasilkan medan adalah this two. Ni, dia menghasilkan medan. Masukkan medan. Dia tak menghasilkan medan. A dengan B tak hasilkan medan. Dia tak ada charge. Dia hanya tempat sahaja untuk diisi. Okay, so how many V experienced by A? Ada dua. Okay, so macam mana nak lukis dia? Okay, tak perlu lukis. Kenapa tak perlu lukis? Kenapa? Okay, cikgu, bukan saya buat positif, lepas tu positif, negatif, attract V satu. Positif, negatif, attract V dua. Salah. Salah pula. Kenapa salah? Remember back what we talking about V. Potential adalah skala. What's mean by skala? There are no direction. So, tapi cikgu V saya dapat negatif. Negatif tu maksudnya sama ada work done by atau work done on. So, untuk V, W, V tak perlu lukisan. F dengan E betul, you kena lukis. Buat positif. Positif, negatif, attract. Itu untuk F dengan E sahaja, betul. Kalau V, U, W, saya paling suka kalau keluar soalan ni. Sebab apa? Hidup saya akan senang. Sebab saya tak payah fikir dia nak gerak mana-mana. Ya, apa yang saya kena buat, saya tak tahu kenapa tak dapat dalam ni, okay. So, apa yang saya akan buat, saya pertama check je, okay. Ada berapa V yang experience by A? Ada dua. So, V experience dekat A, ada dua, iaitu V1 tambah V2. Cikgu je. Tambah je. Habis tu cikgu kalau ada tambah, ada satu lagi Q3, yes. Tambah V3. Cikgu dia dekat sini cikgu, dia dekat sini cikgu. Dia Q4 pula. Ya, tambah je Q, V4. Cikgu tak perlu buat angle-angle. No, you don't have to do that. Why? Because it's skala. Ini adalah skala. So, jangan buat ya benda yang tak patut buat. Sebab nanti bila saya bagi test, ada juga yang nak pergi resolvekan dia. You don't have to resolve. Jangan resolve. Tambah saja. Tak kisah dia duduk bawah ni ke, duduk sini ke, duduk sini angle. Tak kisah. Tambah je. Sangat kalau dia jumpa je soalan potential, you senyum. You tambah je. Kenapa tambah dia cikgu? Because dia adalah skala. Skala meaning you just tambah je.
Habis tu macam mana nak dapat negatif? Okey, nak dapat negatif tu nanti dekat sini. Okey, tengok eh macam mana dia buat. Dia tak lukis pun, dia tak lukis. Ha, dia tak lukis, tak ada. Dia tak ada lukis. Tak perlu nak lukis dia punya direction. Dia tunjuk dia A je. So V yang experience by A ada berapa? Ada dua. Dia tambah. Iaitu KQ1 R1 tambah KQ2 R2. Okay. So lepas tu apa jadi? Dia factorize. Dia factorize. Sebab K tu boleh factorize lah. Q tak boleh eh. Awak jangan letak kat Q. Sebab satu Q belong to Q1. Satu lagi belong to Q2. So you cannot factorize that Q. Okay, lepas tu benda pula ni. Punya ni kat sini. Okay, lepas tu apa dia buat? Over kat saya. Saya ketuk-ketuk ni over sangat. Dia slow-slow. Dia dah lambat sangat lah pula slow-nya. Okay. Ini darab hilang lah semua. Dah hilang. Okay. Darab-darab tambah. Darab-darab. Okay. Negatif. Q1 negatif kan? Negatif 40. So kena letak negatif. Sekejap saya letak negatif. Satu lagi pun negatif. Kena include the negative lah. So saya highlightkan negatif. So jawapan U pun kena ada negatif. Kan jawapan dekat tu negatif rasanya. Dekat saya ni saya tak tahulah kenapa dia hilang semua benda. So yang menyebabkan you akan dapat positif or negatif adalah because of the charge here. Kenapa media letak negatif? Dah sini negatif. Kenapa ni pun negatif? Dah sini negatif. Kenalah include. Ingat tak tadi VW dengan U saya cakap tadi kena include positif negatif Q. So jawapan awak adalah negatif. So negatif tu maksudnya work done by electric field in bringing positive charge from infinity to a point. So itulah maksud dia lah. Dia electric field yang buat kerja. Dia bukan diri dia yang buat kerja, orang electric field yang membuat kerja untuk bawa dia pergi daripada infinity to a point. Okey, boleh faham? Okey, kalau tak faham tak apa, kita tengok lagi satu. Yang ini untuk B pula. Okey, yang ini dia tanya untuk B. Okey, B ni dia cari distance antara R1B ni lah. So, dia squarekan ni, dia tambah. Yang ini dia squarekan lah. So, dia dapat ini. So dia dapat R1B adalah ini, R1B. Dia dapat nilai R1B adalah inilah. Yang ini dia daripada tegara, saya rasa you tahulah kan. Tengok dia tak lukis, dia tak ada lukis. Oh letak positif ke kanan ke kiri. No, no. Tak perlu. You don't have to draw. Ha, tambah saja. How many electric potential experienced by B? Dua. Tambahlah. So you tambah. Ha, tambah. So you tambah. So you kalau you ada tiga charge, letak tiga charge. V1B plus V2B plus V3B. Ha, kalau saya tak ada buat B tu, saya tambah buat je V1 tambah V2 tambah V3. Ha, because you know it's all belong to the B lah. Okay, and then dia factorize K. Why dia factorize K? Because K adalah sama. So dia masukkan nilai lah. Dia masukkan nilai negatif kan. Ha, so letak negatif. Jangan tak letak negatif. Ha, dan dia tak ada power of square ya. So jangan nak square. Pandai-pandai nak square kan. Dia tak ada square. Okay, so you akan dapat jawapan ni lah. So ini pun mesti negatif rasanya. Okay, so you akan dapat negatif lah jawapan ni. Biar je lah maksudnya electric field yang lah yang buat kerja. Okay, so potential different. Why is when we talking about different perubahan lah. Meaning the work done per unit charge in bringing positive charge from one point to another point. So apa beza V dengan delta V? V adalah from infinity to a point. Sebab bila V infinity, sebenarnya dia zero. So that's why maknanya you hanya depend pada V sahaja. Sebab satu lagi tu zero. Tapi kalau from one point to another point, so you have a value. So once you have a value, so dia akan ada nilai perbezaan lah. So delta V akan sama dengan delta W over Q naught. So yang ini tak susah mana pun. Yang ini just daripada satu point. Ha, contohnya dia nak gerakkan test charge ni. Ha, positive test charge ni daripada B ke E. Daripada B gerak ke E. Ha, so dia nak gerakkan dari B ke E. So bukan dari infinity ya, dari B ke E. Okay, apa yang you nak kena buat?
You kena cari hak, what is the V dekat B. Cari V dekat B, lepas tu cari V dekat A, tolak je lah. Ha, cuma tolak dia tadi apa? Final tolak initial. Okey, kita tengok. Dia mestilah final tolak initial tau. Okey. Sekarang ni, siapa yang final awak? A. Sebab dia daripada B ke A. So, ini final. Ini initial. Okey. So, awak akan dapat VAB sama dengan WBA atau over Q0. Ha, di mana WBA adalah in bringing positive test charge from B to A. From B to A. Ha, tapi, kalau awak tengok ni, dia terbalik kat sini. Yang inilah ramai yang akan confuse lah yang dekat sini. So saya tak berapa nak suka letak AB apa benda ni. Yang paling awak ingat sebenarnya ingat final tolak initial. So kalau dia minta VAB, sebenarnya dia nak VAB. So yang final you adalah A. So A tolak VB. So kalau VBA, final, dia macam terbalik tau, final yang duduk sini. So VB tolak VA. So W tu mesti terbalik. Ha. So saya tak suka AB ni, saya just ingat final tolak initial. Just ingat final tolak initial. Sebab kalau awak tengok AB ni, nanti awak akan confuse. Memang akan confuse kalau VA lah, apalah ni. Ingat final tolak initial je lah. Tak perlu ingat ABABBA ni. Okay, contoh soalan ni eh. Okay, the electric potential different. Ha, delta V lah. From between S and T. Ah, yang ni tak kisah. Kenapa tak kisah? Because the word between. So kalau you nak buat delta VST atau delta VTS pun boleh. Sebab dia tanya between. Tapi selalunya kita ikut je lah S tolak T lah. Sebab apa dia dah mention perkataan S dulu kan. Ha, sebab between dia tak ada cakap perkataan from. Kalau dia kata mention from S to T, yes. Kena T tolak S. Tapi disebabkan dia mention between, so both answer dia akan terima lah. Okay, so kita tengok kepada ni gambar rajah ni. Okay, ada berapa point charge? Ada satu je point charge. So this is the only point charge. Ada berapa tempat untuk letak test charge? Ada dua. Ini tempat letak test charge, ini letak tempat letak test charge. Maksudnya test charge tu kita boleh letak kat S, kita boleh letak kat T. So bukannya dah ada test charge tau, ni adalah tempat. S dengan T ni adalah two point. Aha, two point. The tempat untuk you letakkan test charge. Okay, so katakanlah dia tanya dia ada satu test charge. Dia letak satu dekat S, satu dekat T. So dia tanya apakah potential difference between S dengan T. So what you need to do, dia kira dalam Pythagoras RT dulu. Squared tambah squared. So dia dapat inilah. Okay, so lepas tu tengok. Ha, dia tolak V, S tolak T. Sebab kita selalu anggap yang yang depan tu adalah refer kepada final lah. So sama dengan ni tolak ni lah. So kita boleh factorize KQ. Kenapa kita boleh factorize KQ? Sebab we only have one point charge. Kan V formula dia adalah W over Q0. So dapat KQ over R. Q0 kan dah cancel. So the Q yang dia refer ni adalah test point charge punya. So Q ni adalah refer hanya kepada ni. Q ni refer kepada ni, Q ni pun refer kepada ni. Sebab kita ada satu point charge sahaja. So dia tolak. So dia dapat ni. Darab ni. Ini adalah K eh. Ini adalah Q. So yang ini tolak lah. Dia tak ada square eh. So you akan dapat jawapan ini. Okay. Satu lagi dia tanya work done. So W sama dengan W over Q0. So ni VST sama dengan WTS. Sebab dia minta work done in bringing point T to S. Ha, so awak dah ada ST. So boleh je lah. Yang ni dia akan terbalik lah TS. So you akan dapat jawapan dia adalah
3.24 ni yang you dapat tadi. So you just bahagi dengan Q naught test charge yang diletak dekat situ lah. So you akan dapat 4.86 power of 7 joule. Okay, yang lain tu saya suruh you baca lah. You boleh baca kot nanti. Okay, kita masuk kepada change of potential energy. So change of potential energy, we are talking about different in energy lah. So delta V sama dengan W over Q naught. So W juga adalah sama dengan U. Y joule, joule. Unit dua-dua ni adalah joule. So the delta U akan sama dengan Q naught delta V. Okay, di mana delta U adalah U final tolak U initial. Tapi kalau delta V adalah V final tolak V initial lah. So kena be careful lah yang dekat different tu. So, okay, dan satu lagi adalah sistem. Ini adalah formula untuk energy in the system. Macam saya cakap tadi tu lah, you kena tambah semua. Tengok eh, dia tambah 1, 2, 2, 3, 3, 1. Dia kena buat bentuk cycle. So 1, 2, 1, 3, 2, 3. So dia tambahlah semua. Dia akan tambahkan semua. Iaitu U. U formula dia adalah KQQ over R. Dia tak ada square. Dia sama dengan F. Cuma dia tak ada square. So KQQ R12. Kalau 1, 3, Q1, Q3, R13. Q2, Q3, R23. Ha, macam tu. Sistem tak ada masalah, sama je. Okay, masuk kepada equal potential line. Ha, ini tadi dia suruh define and explain kan. Equal potential line. Apa itu equal potential line? A locus. What is mean by locus? Locus tu tertumpu lah. Locus of point that have same electric potential. So V dia akan sama lah. Okay, for example, we have isolated point charge. Kenapa saya panggil ni isolated? Sebab dia seorang-seorang, dia tak ada kawan. So ni adalah positif. So positif ni dia kaya, dia keluarkan medan electric field. Kalau negatif, dia miskin. Medan dia adalah apa? Masuk. Dia nak duit, dia nak duit. Tapi kalau positif, medan dia adalah keluar. Ini medan ya, electric field. Okay, so we have two point. Okay, kita tengok dua point ni. So we have point A, point B and point C. What is A, B, C? Ini adalah tempat you nak letak test charge. Okay, so what we can say here, kalau you tengok kepada point ni, A and B adalah duduk dekat locus yang sama. Dia duduk dekat radius yang sama. So VA is equal with VB. Sebab dia kata equal potential line. Equal, equal tu maksudnya sama eh. Equal potential V yang sama. Line is the locus of point that has same electric potential energy. So siapa-siapa yang duduk dekat line yang sama, so the V will become same. Tapi untuk C tak sama. C tak ada geng lah. Okay, sama juga dengan case ni. Tengok A dengan B. So A dengan B duduk line yang sama. So VA akan samalah dengan VB. But VC are not same. Ini adalah untuk case uniform electric field. Maksudnya garisan dia adalah sama lah, ini uniform. So you kena tahu dua eh. Satu adalah isolated charge. Satu lagi adalah uniform. You punya ni akuan is only define and explain. The explain tu apa benda dia nak tanyalah. Mungkin dia bagi gambar rajah ke, mungkin masa kat UPS dia bagi gambar rajah, dia tanya which potential energy is the same, which potential is the same. So you kena tahulah VA sama dengan VB. Mungkin dia bagi jawapan number A, VA and VB. Tengoklah apa jawapan dia bagi. Apa ni soalannya, ni jawapan dia bagi lah. So the dashed line tu adalah equal potential surface line lah, then this is a perpendicular kepada electric field line. Dan the direction dia adalah decreasing. Okay, apa maksud the direction of electric field point decreasing? Semakin jauh, contohnya eh, tadi ya patah balik. Okay. Ni makin lama, okay. Macam contohnya bulat ni mungkin 100. Yang ini 80. Ya, volt. Yang ini 50 volt. Yang ini 10 volt. So makin jauh, dia makin lemah dia punya potential lah. So that's why dia cakap tadi decreasing. The electric field point is in the direction of decreasing electric potential. Sebab arah dia macam ni, makin keluar makin
rendahlah dia punya ni. Seterusnya kita masuk kepada okay. So what happened to work? What happened to work from B to A? Dan tadi B dengan A adalah sama V dia. So ingat tak tadi formula delta V sama dengan delta W over Q naught. So sebab dia perbezaan dua point charge, right? Ha, ni daripada VAB pergi WBA over Q naught. VAB adalah sama. Katakanlah saya letak nilai dia 10 volt. Ini pun 10 volt. 10 tolak 10 akan jadi kosong. So what happened to my work along the equipotential line? So dia akan jadi zero. There are no work done when the charge is moving along same equal potential surface. Maksudnya kalau dia duduk dekat bulatan yang sama atau line dash line yang sama, so there are no work done. Sebab dia nak pergi situ sangat senang. Dia tidak perlu untuk melompat. Alam macam awak belajar chemistry sebenarnya, yang awak belajar excited state semua tu lah. So kalau dia nak gerak ke A ke B, along green line ni, work dia adalah zero. Sangat senang. Sama jugalah nak pergi dash line ni, work dia adalah zero. But once dia nak melompat, nak pergi ke C, yes, dia perlukan kerja lah. Sebab dia nak pergi level yang satu lagi kan, yang atas. Kalau dia duduk kat level tu, dia tak ada masalah. Work dia tak buat kerja pun, dia duduk kat level tu. Tak perlu kerja keras. Tapi kalau nak turun, yes, perlu jugalah ada work. Work dia mungkin akan negatif lah. Kalau naik atas, work dia akan positif. Okay, dah habis tu. Bila tengok gambar raja je, you dah tahu dah. Ini point, ini point, ini point, ini point. Dia akan maksudkan medan. Yang ada medan, yang ini keluar, masuk, yang ini keluar. Okay, dia suruh cari V eh. Electric potential saja, bukan U V, dekat P. So perlu lukis tak? Jangan lukis eh. Ada berapa V di experience by P? Ada dua lah. So tambah je lah V dekat P equals to V1 plus V2. Tu je. Tak boleh tengok. Tambah je. Keluarkan formula. Apa formula V? Formula V adalah KQ ni dia factorizekan Q1, Q2, R1P. So terus je. That's why saya cakap tadi, kalau nampak soalan V, U, W, senyum je. Kenapa senyum? Tambah je. Dan make sure you guna formula yang betul lah. Kalau U, gunalah formula U. Formula kan ada. W memanglah tak formula W tak ada, tapi W ni sama dengan formula U. Sebab dia joule-joule. Yang paling susah hati kalau F dengan E. Kenapa F dengan E susah hati? Sebab you tak boleh tambah je. Yang pertama kena draw. Bukan draw free body diagram ya. Draw line tu. Okay, kalau saya awak tanya Medan ada markah tak untuk draw? Tak ada markah sebab dia bukan free body diagram. Dia lukisan saja. Tapi lukislah. Sebab apa? Untuk you tahu kedudukan dia. Yang kedua, you kena cari magnitude satu-satu. Bukan magnitude square root tu ya. Magnitude satu-satu. F12, E12 kena cari satu-satu. Yang ketiga, kena buat table. Yang keempat, baru buat square root magnitude tu. Yang kelima, baru cari tangent. So, ini memang menyusahkan hidup awak. Kalau yang ini awak kena set lah sedih. Kena sedih. Tapi kalau VUW, ya Allah, gembira sangat. Sebab it just plus, tambah sahaja. Tak perlu kisah benda lain. Look at how many point you ada. Kalau you ada dua, dua je lah. Tapi kalau tiga, tambah lagi satu. Cuma yang akan menyusahkan awak adalah dia punya charge. Saya tak baca tadi charge dia apa. Okay, Q2 negatif. So Q2 tu kena letak negatif lah. Mana Q2 saya situ. So saya guna colour merah je. Saya nak colour sini keluar. So sini kena letak negatif. Dia memang senyum senang, tapi ini yang akan buat awak lupa. So tak boleh lupa lah ini. Dia senang tapi ada positive and negative sign lah you need to include.
Okey, boleh tak? Aku pula dah keluar macam ni. Apa lagi? Boleh, madam. Banyak lagi ni. Okey, saya kena laju ni sebab saya nak habiskan ni. Pengkarut. Okey. Okey, saya rasa yang lain ni tak ada masalah, you boleh baca. Macam ni. Macam ni. Madam, yang ni bila saya tengok tak ada langsung test charge. Mesti dia pasal apa? Sistem. Memanglah tak ada test charge. Because sistem you kena tambah semua. Tak payah susah hati. Formula ada ni. Formula dia ada. Tambah. Make sure masukkan nilai yang betul lah. You kena masukkan nilai yang betul lah. You kena make sure you masukkan nilai yang betul. Eh, salah. Misalnya ni saya ni. Boleh. Tak ada boleh pula ni ni. Kena make sure you guna nilai yang betul lah. Saya tak tahu ni siapa positif negatif. Saya akan tengok balik. Q2 je negatif. Okey. Mana Q2? Q2 kat sini. Ni kena letak lah. Negatif. Ni tak ada. Ini negatif. So yang inilah yang akan perangkap awak. Sebab kita akan, sebab memang suka sangat betul lupa pasal negatif tu. Sebab dia ingat dekat E dengan F. Apa je. Ingat tak? V, U, W. Woom. Woo, woo. Tambah. Dan dia kena include positive and negative sign. So you akan dapatlah jawapan. Okay. Yang terakhir. Ini adalah learning outcome yang terakhir. Charge in uniform electric field. Explain quantitatively, explain ni kat UPS lah, with the eight diagram of the motion of charge in uniform electric field. Use ni keluar dekat PSPM lah. Okay, in uniform, for uniform E, in stationary, charge moving in perpendicular, charge moving in parallel, charge moving in dynamic equilibrium. Okay, dari tadi awak belajar, point charge tu duduk diam, yang bergerak test charge. Sekarang ni kita nak bawa charge ni berada dekat dalam electric field punya ni. Gambar ada tak gambar ni? Ni. Kita nak bawa dia masuk ke dalam medan. Medan elektrik. Tadi semua charge tu duduk kat positif, dia duduk main dengan ni, dia duduk dengan ni. Dia duduk dekat tempat yang tak ada medan. Dia je yang masukkan medan. Okay. It's on. The point charge on yang menghasilkan electric field. Okay. Now, we put this point charge inside electric field. Kawasan yang ada medan perang lah. Dia tengah berperang kat situ. So, dia akan mengalami masalah lah kat situ. Okay. So, tengok yang ini. Yang ini adalah electric field. Okay. Ingat balik. Electric field always flow from where? From positive to negative. So atas ni saya tak tahu dia ada ni tak? Kenapa dia? Saya lukis pula dia bagi eh. Tangan pun dah detect dah pula. Saya maksudnya. Oh, sempat dekat ni. Sempat pun tak. Saya just nak tunjuk. Okey. Okey. Kenapa benda ni ada F pula? Okey. Ingat balik tadi saya ada cakap kalau charge dia berlaku terbalik. Tak mesti jonting ni. Ini positif. Dia mesti electric field daripada positif pergi ke negatif. Electric field boleh terhasil daripada dua. Satu daripada charge
Kalau positif keluar, ini E. Kalau negatif masuk ke medan lah. Ini kutub utara, ni kutub selatan. Nah, macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okay. Satu lagi dia boleh melalui plate. Plate. Plate macam kes bateri. Plate kan. So dia akan bergerak daripada positif. So ada dua cara electric charge boleh terhasil lah. Melalui charge ataupun melalui plate charge. So kalau ada plate charge positif, ada plate charge negatif, you duduk dekat near, so dia akan menghasilkan medan electric field. So once you letak positive charge, so what happen to this positive charge? Dia akan attract to negative. So that's why Fe. Fe is what? Fe is the E, Coulomb's law. Inilah Coulomb's law ataupun electric field. Electric force. Electric force akan ke bawah lah. So wujudnya acceleration. Kenapa ada acceleration? Because initially adalah at rest. So bila you on je medan, so dia akan tertarik. So dia akan ada acceleration. Okay, what happen when it's negative charge? So bila negative charge, dia akan gerak ke atas lah. Sebab yang ini yang positif. Ni positif. Ni negatif. So dia akan attract ke atas dan ada acceleration. Kenapa ada acceleration? Because initially dia adalah at rest. Ada tak ada cerita? Tak tahu ada cerita. Tak ada cerita. Terus cerita pasal ni. Okay. So dari situ apa yang kita boleh buat? Okay, ada persamaan yang boleh kita samakan lah. Okay, saya tak nak tunjuk yang itu. Saya tengok gambar ni. Okay, apa yang you nampak kat gambar ni? Fe dengan A ni kita kena relate kan this equation. Okay, so Fe will be equals to Ma. Why equals to Ma? Because ada acceleration. Okay, Fe here tak boleh guna Coulomb's law yang KQQ over R squared. Kenapa tak boleh guna KQQ over R squared? Because if you want to use Coulomb's law F equals to KQQ over R squared, you need to have two point charge. Cuba tengok dekat gambar rajah ni. Ada berapa point charge? Ada satu sahaja. So tak bolehlah ada ni. Okay, saya bagi tahu lah balik semula ni. Okay, ini adalah positif. Satu, dua, tiga. Kalau tiga ke atas, bawah pun kena tiga. Dia mesti balance. Lepas tu you letak arrow, you letak E. Okay, lepas tu you letak positif charge dekat sini. Okay. Mula-mula U dekat sini adalah zero. Sebab U letak, U place it. Dia bukan bergerak. Okay. So apa akan jadi? Dia akan attract to here. So akan wujudnya force. This force we call it is electric force. So there's E ni simbol electric. So akan ada acceleration. So from here we can say Fe sama dengan Ma. Fe akan sama dengan Ma. But this Fe, we cannot use F equals to KQQ over R squared. Tak boleh pakai. Because this is only can be used between two point charge. Dalam kes awak, awak hanya ada satu je point charge. Siapa? Mana point charge awak? Ini satu je, seketul je. Yang ini kena ada dua ketul. So you cannot use this formula. So you nak kena guna formula yang mana? Satu lagi tu. E sama dengan F over Q naught. So F sama dengan EQ naught. So you need to use this formula. Ini dapatlah formula ini. Okay, formula ni tak ada. It's not given. Hafal. Tak perlu hafal. Sebenarnya kalau you faham ni, you tak perlu hafal. Banyak guna ni. Pakai ni. Okay, saya nak laju. Okay, yang kes seterusnya pula, yang kes ni, ni kes ni lagi dahsyat ni kat sini. Dia akan welcome back chapter 2. Tak sempat je. Okay. Ini welcome back chapter 2. Ini bentuk apa ni? Projectile. Ini bentuk projectile. Saya rasa saya tak sempat nak habiskan semua. Ini bentuk projectile. Okay, boleh baca kot. Tak susah pun. Dia ada SX, SY. Alamak, welcome back chapter 2. Tapi dia tak susah mana pun. Dia adalah horizontal projectile. Okay, ada lagi satu. Saya tak habis lagi. Okay, tak apalah.
Okey, so saya stop kat sini dulu sebab dah habis masa. Macam mana nak keluarkan dia ni. Ha. So saya ada lagi sikit lagi. Tak apalah, saya habiskan sikit lagi. So bolehlah start buat tutup. Ha, boleh buat tutup sebab esok cuti kan. So you boleh start buat tutup. Alright, so saya stop dekat sini dulu. Okey, saya stop dengan tasbih kifarah, surah Al-As.